You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to communicate, but you don't even try. Still I'm better with them without you. Kita ada kue. Kita akan coba. Kita akan coba makan kue Lumiere. Ini kue Lumiere. Ada 3 rasa. Kue durian. Ini coklat. Dan ini rasa vanila. Jadi kue ini bentuknya panjang. Kita buka. Ini bentuknya seperti ini. Ini yang rasa. Saya ciumnya rasa durian. Jadi di dalam kita buka itu. Kita akan coba yang rasa coklat. Kita coba yang rasa coklat. Ini dalamnya. Ada krimnya. Sama seperti kue sus. Mirip kue sus. Enak. Nah, ini kita coba lagi rasanya. Ini rasa durian. Kita coba rasa durian. Rasa duriannya terasa. Kalau di dalamnya ada seperti sus, krim. Ini enak juga. Lihat ini dalamnya ada krim yang cukup banyak, walaupun banyak. Dan kulitnya itu tidak terlalu tebal. Oke, selanjutnya ini yang rasa vanila. Boleh cium. Ini rasa vanila. Ini kulitnya teksturnya ada seperti apa ya? Agak kasar ini. Jadi saya satu tekstur yang unik. Ini akan kita coba rasanya seperti apa. Ini sama enak ya. Rasa vanila itu sebenarnya rasa favorit saya. Kalau kalian pernah makan kue sus, ini sejenis kue sus. Dan ini rasanya rasa vanila. Krimnya lebih lembut. Rasanya ada berapa? Rasanya ada 3. Rasanya ada 3. Coklat, vanila, sama durian. Mungkin ke depannya bisa ditambah rasa yang kekinian, salah satunya rasa kopi. Karena kopi saat ini lagi hits, di mana-mana ada warung kopi. Jadi bisa kopi dan Lumiere kopi latte. Lumiere kopi
yang punya ketajam atau rasa green tea atau rasa-rasa yang saat ini memang digandrungi sama Mas Ogun. Ini enak tuh. Sumpah guys, untuk lumet ini aku favoritnya, favorit banget itu adalah rasa durian. Itu duriannya enak banget dan krimnya itu bener-bener lumet, mouse banget. Pokoknya bener-bener lumet, selumer-lumernya. Ini rasa mantep banget rasa durian. Kebetulan aku suka banget sama rasa durian. Pokoknya best banget tuh. Ini posisinya ada di daerah Pondok Indah. Depan apa? Depan Lemon. Depan toko kue Lemon. Ada pom bensin depannya persis. Jadi di ruko Pondok Indah 5 kalian bisa menemuinya di sana kapanpun, dan jika kalian beruntung kalian bisa mendapat atau bisa menemui online langsung itu Ashanti ataupun Asana. Jadi kalau kalian beruntung bisa foto-foto bareng di sana. Tapi kalau memang kalian mengincar kuenya, ini saya rekomendasikan untuk memilih antara vanila, coklat ataupun rasa durian. Tapi saya favoritnya adalah rasa vanila karena memang vanila ini rasa favorit saya. Kalau saya sukanya durian karena the best banget rasanya. Dan yang paling unik adalah ini tempatnya. Tempatnya itu cukup unik, eksklusif. Ini warnanya pink. Di sini ada tulisan Lumiere. It's cake, apa? It's cake of club. Ah, bukan. Itu. Pasti. Jadi kalau makan, ini agak sedikit berantakan. Kalau buat gift teman-teman, atau orang-orang tertentu bagus. Ini packagingnya, jadi packagingnya lebih eksklusif, lebih unik. Di packing dengan kertas paper, kemudian dibungkus lagi dengan box warna pink. Dan ini cukup mudah dibukanya. Dan sini tertulis informasi, ada Instagramnya di sini. Dan sini ada kayak moto. Dan ini bisa ya jadi rekomendasi untuk memberikan, bisa jadi rekomendasi diberikan kepada sanak keluarga ataupun teman-teman yang akan dikunjungi atau berkunjung atau memang sebagai buah tangan. Ini packagingnya cukup pas, isinya sangat rekomendasi, kuenya pun cukup enak. Pas untuk sarapan pagi, pas untuk dibawa sarapan untuk anak-anak atau sebagai bekal anak-anak berangkat sekolah atau di sekolah. Atau kalian kita ingin lebih enak lagi, itu coba masukin ke kulkas, kemudian besok harinya atau pagi harinya diambil, kemudian dicoba dengan rasa yang dingin. Itu akan lebih nikmat kalau nama kalian suka yang dingin. Tapi kalau kalian suka namanya yang lebih fresh, itu bisa langsung beli kemudian langsung dimakan. Tergantung selera masing-masing. Well, Lumiere. Semoga menjadi rekomendasi kalian untuk mencari alternatif kuliner makanan yang ada di Jakarta Selatan. Bisa mengunjungi di daerah Pondok Indah. Jangan lupa like, subscribe, kemudian share, like, komen. Supaya kita ini lebih berkembang di kemudian hari. Saya akan lebih semangat untuk memaju membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam. I just need this to be real. I don't need no fame.
You don't need to kill a dragon for me. Whatever.